Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang banyak Adapun yang kedua salawat dan salam Semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengajarkan kepada kita kelemah lembutan, Nabi yang mengajarkan kepada kita kasih sayang. Beliau shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni lam um sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, walakin bu rahmatan, tetapi aku diutus untuk rahmat." Karena memang beliau shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah aku mengutusmu melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Di antara bentuk rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW wasallam, beliau melarang kita untuk mudah melaknat, untuk mudah mengutuk orang, untuk mencaci maki orang. Di dalam hadis Nabi, beliau berpesan kepada kita agar kita tidak melaknat orang lain dengan doa-doa yang buruk, dengan kemurkaan Allah, dengan api neraka, atau dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam kitab Adabul Mufrad, di sini disebutkan dari Samroh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tatala inu bilaknatillah. Janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang untuk mengucapkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita kecuali memang yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang nasnya sudah jelas. Karena laknat ini maknanya adalah ifat an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala bi gudubillah. Tidak pula kita diperbolehkan. Artinya kita dilarang untuk melanat dengan murka Allah. Misalnya kita berkata, semoga Allah memurkaimu, semoga Allah murka padamu. Maka ini adalah satu hal yang dilarang di dalam Islam. Hendaknya kita doakan yang baik-baik kepada saudara kita. Demikian pula ketika kita mengatakan, laknat Allah atasmu, atau semoga Allah mengutukmu. Ucapan semacam ini hendaknya kita hindari. Karena yang terbaik bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah mendoakan dengan doa kebaikan. Karena siapa saja yang mendoakan saudara sama muslimnya akan didoakan oleh para malaikat walakabi misli dan bagimu juga. Itu artinya kalau kita berdoa dengan kebaikan, maka Allah akan mendoakan kebaikan kepada kita. Sebaliknya kalau kita mendoakan keburukan, maka malaikat pun akan berdoa walakabi misli dan bagimu juga. untuk min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendapatkan doa walakabi misli dan bagimu seperti itu juga. Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan laknat kepada saudara kita. Artinya kita berharap doa malaikat walaka bimisli dan bagimu seperti itu juga pada saat kita mendoakan kebaikan. Dan kita berlindung kepada Allah mudah-mudahan lisan kita dijaga agar terjauh dari melaknat sesama muslim. Dijauhkan dari mengutuk saudara kita. Dijauhkan dari kata-kata yang buruk seperti misalnya wala nar. Rasul mengatakan jangan pula untuk Menyatakan orang lain dengan masuk neraka, dengan ucapan-ucapan yang serupa, sebagaimana di dalam kitab ini. "Wafi riwayatin bi jahannam" dalam riwayat yang lain tidak boleh mengucapkan "jahannam". Ketika kita tidak terima dengan orang, lalu kemudian kita berkata "neraka kamu", maka ini adalah ucapan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, karena mendoakan keburukan bagi saudara kita. Wafi riwayatin dan dalam riwayat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut wala bi jahanam. Tidak boleh pula mendoakan dengan jahanam. Betapa sering kita mendengar ucapan orang yang sedang marah, kemudian dia berkata jahanam. Ini adalah kutukan, laknat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kepada saudara kita sama Muslim kita doakan dengan doa yang baik-baik. Kita juga ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dulu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dalam satu pertempuran di sana ada Khalid ibn Al Walid yang pada saat itu belum masuk Islam masih menjadi panglima bagi orang-orang kafir dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Khalid laknat Allah bagi Khalid maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat laisalaka minal amri alaihim, bukan urusan muhai Muhammad jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan urusan muhai Muhammad kelak mereka akan bertobat atau kelak mereka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita terhadap saudara-saudara kita dan doakan kebaikan, doakan untuk mendapat hidayah. Demikian pula kepada saudara-saudara kita yang barangkali membuat hati kita sakit, yang barangkali membuat kita kecewa, tetapi yang terbaik adalah kita mendoakan mereka. Inilah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaknat dengan laknatullah, untuk mengucapkan murka Allah, untuk mengucapkan masuk neraka. Maka kita ganti dengan ucapan-ucapan yang baik dan maafkanlah saudara kita. Karena di antara bentuk akhlak yang baik kepada saudara kita adalah asyoburu alal ada, hendaknya sabar pada saat kita diganggu, dan ingat, pada saat terdolimi itu doanya mustajab, maka hendaknya doa dengan doa yang baik-baik. Allah, alam besok, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.